Wah, akhirnya datang juga Scania. Mantap. Scania K310 IB ya. Wah, mantap. Still a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Jadi unitnya udah datang ya, udah dikasih sinematik juga. Yang penasaran sama rezeki serampok transport ya. Nah, ini kita review ya. Ini menggunakan sasis Scania K310 IB kalau nggak salah ya. K310 IB dan ini udah Voyager ya. Voyager yang pertama ya, pertama Voyagernya. Ini SHD ya. Jadi bagasinya long banget. Long ya. Coba boleh. Bagasinya kayaknya mesti dikunci deh. Nah, ini velgnya Scania. Scania dan Aqua ya. Aquanya nih. Aqua. Oh, mantap banget. Ini velg mahal ya. Mana? Yang satu lagi yang sebelah sana ini. Mana? Kita coba lihat. Wah, ini super long ini ya. Mantap. Jadi long aja, Bang. SHD. Udah, mana nongkrong sini aja, Pik. Buka warung, Pik. Warung. Parah. Oke. Pokoknya pakai velg Aqua juga ya di sebelah sana. Oke. Nah, ini kita review dalamnya ya. Nah, untuk dalamnya seperti ini. Wah. Ini tangganya berarti kayak sama kayak yang Javina ya. Nah, ini bisa digeser. Ini pakai jok Aldila. Wah, jok Aldila. Wah, ini transmisi di Scania ya. Scania K310 ya ini. Scania K310. Mantap banget. Dan nah, ini transmisinya sampai 7. Oh, mantap. Hadi Putro. Ada dispenser juga. Nah, di sana juga ada partisinya ya. Ada partisinya, jadi sistemnya kayak gini. Ada red carpet. Ada carpetnya. TV. Dan itu livery-nya JB2 ya. Livery JB2. Mantap banget ya. No smoking, welcome. Jadi bus ini dulunya bekas dari Coffee on the Bus ya. Ini adalah kopi apa? Coffee on the Bus pertama di Jogja ya. Nah, itu ada ownernya tuh. Itu ada ownernya. Namanya Om Bejo, Bos. Nah, ini udah dipasangin selimut ya untuk kalau kita duduk, wah longgar banget, parah ya. Longgar banget. Oh. Dan ini untuk lover AC-nya kayak gini. Mantap banget. Tinggal kita ngerasain kecepatannya. Mantap banget. Ini suasana dia gencaringin masih jam 9-an kalau enggak salah. Jam 9. Kita coba lihat ini bekas kopi ya. Coffee on the Bus. Jadi ini selimutnya udah ada ya dan udah ada bantalnya ya. Rezeki Transport. Nah, jadi kita pakai unit Rezeki Transport, unit bantuan ya. Hari ini berangkat, SOS berangkat sama saya. Kita tunjukkan aksinya. Mantap. Nah, untuk antar jarak kursinya ini lega banget ya. Ya, kita turun aja. Jangan mengganggu yang lagi bekerja ya. Wah, banyak banget tuh. Yuk kita kasih sinematik 1, 2, 3. Ada unit JRG jurusan Bandung Medan ya.
Cuman nanti kalau mau ke Aceh bisa ditransit dari Medan ke Aceh pakai JRG yang Tronton. Yang Scania kalau enggak salah. Nah, jadi ini bosnya ya. Wah. Wow. Scania-nya ya. Wah, mantap banget ya. Ini Scania K310 IB ya. Sebelum yang K360 ya. Ini bagasinya long banget. Itu. Oh iya, saya juga lupa belum nge-review si kandang macannya. Kandang macannya di depan. Kandang macannya itu di depan. Ya. Di sini ya, kandang macan. Coba kita lihat. Oh, nggak bisa dibuka. Di sini. Itu sama kayak yang Javina ya. 600 dimasukin. Sekarang kita lagi ada di kemudinya Scania ya, K310 IB. Kurang lebih kayak gini sih. Wah, mantap banget ya. Semoga kita bisa punya kayak gini. Langsung gas Palembang nanti kalau saya punya Scania ya. Mantap banget. Singa melet. Singa melet ya. Ini untuk area supirnya sih kayak gini. Untuk pemandangannya kayak gini. Gitu. Speedometernya kayak gini sih. Mantap. Kita berangkat. Dan ini untuk audionya ya. Pioneer. Nah, ini untuk AC-nya biasanya ya. Ada AC-nya. Dan ini wah, tombol-tombolnya saya juga kurang ngerti ya. Wah. Banyak banget tombol-tombolnya, parah. Ada limited speed 115 ya. Ada pamit, jadi nanti kita berangkat sama pamit. Berangkatnya sama pamit. Dan di sini ada running text-nya. Running text-nya udah ditulisin Sari Harum ya. Mantap, bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini penumpangnya banyak dan meriah ya. Paket-paketnya juga. Amin. Keren banget ini mobil. Ya. Kita udah ngotak-atiknya. Yuk, kita keluar yuk. Udah enggak enak. Udah ngotak-atik. Aduh, enggak bisa keluarnya ini. Aduh. Umur mau hampir 60. Jadi saya nanti pengen duduk di sini ya, pengennya. Biar bisa view-nya pemandangan langsung ya. Coba kita duduk di connect. Oh. Kayak gini ya. Mantap banget. Sos pokoknya. Ini lagi dimandiin dan rencana mau dipasangin dulu stiker nanti Sari Harum ya. Gitu. Bagasi super long. Mantap. Hari ini saya berangkat jam 1 ya. Hari ini berangkat jam 1 dari Bandung. Semoga penumpangnya terus ramai. Pokoknya yang mau pesen tiket Sari Harum langsung di sini. Langsung aja kontak. Mobilnya super-super, mantap. Dan ini adalah stiker-stiker tempelan-tempelan yang dari internet ya. Banyak-banyak artikel-artikel yang tentang tentang bis kopi ini ya. Jadi ini bis kopi pertama di Yogyakarta ya. Di DIY ya. Gitu. Mantap. Jadi hari ini yang berangkat adalah yang ini dulu. Lalu besok yang Fresh Milk. Dan di belakang Fresh Milk itu ada yang Emerald. Emerald aja udah pindah ke belakang. Jadi yang hari ini dari Palembang ke Bandung itu adalah Reborn ya, Mr. Reborn. Jadi besok kita berangkat pulang lagi naik ini lagi ya. Asik, mantap. Jadi tadi bosnya lagi ke Cimahi, ketemu bosnya Sari Harum ya, gitu sih. Yuk kita calling dulu, kabarin ke agen-agen ya. Dan ini lagi proses pemasangan stiker, tapi ternyata stikernya salah ya. Jadi ukurannya ya, yang seharusnya kita ngukurnya SHD, ternyata ini ngukurnya malah HDD ya. Jadi ukurannya kecil banget, dan ini lagi diakal-akalin, dibagus-bagusin ya, gimana caranya, oke? Yang penting ada tulisan Sari Harumnya aja. Mantap. Jadi rencana hari ini kita berangkat. Dan berangkatnya kita sama bosnya ya. Bos dari Rezeki Transport ya. Ke Palembang. Dan untuk besok, mobil ini untuk putar kepala dan kita ikut lagi sama si Sari Harum ini ya. Si dari Rezeki Transport. Kita coba nanti seberapa kencang dari Scania K310 ini ya. Mantap banget, sos. Akhirnya yang diinginkan trip report Bandung Palembang bersama Scania K310. Mantap.
Jadi sekarang ini udah dipasangin stiker ya. Stiker pinggir. Aduh. Stiker pinggir, terus stiker depan. Terus coba kita lihat ke pinggir sini. Udah juga. Dan di belakang ya. Ada satu lagi di belakang. Nah. Udah, dari Arum. Mantap. Ada logo ininya keren banget ya. Di sini ada Scania Dancing on the Road ya, mantap banget. Terus ada IPOMI ya. Tahu ada IPOMI? IPOMI itu Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Jadi temenan lah semuanya. Ketua IPOMI kita yaitu Om Sani ya. PO San. Wah, mantap banget. Sekarang ini orang-orang lagi pada nyantai di gimana di bagasi ini. Bagasinya gede banget, long. Jadi mau buka warung juga bisa di sini. Jadi motor juga berjajar bisa ya. Kayak gitu sih. Jadi ini pas banget kalau misalkan seandainya buat ke Sumatera. Kalau misalkan sehari Harum punya yang kayak gini, mungkin ini sangat pas banget karena udah bagasinya long dan nyaman banget ya. Nyaman banget si posisi di tempat duduknya ya. Gitu. Oke. Mantap. Sebentar lagi kita akan berangkat ya. Jadi gue dikasih sinematik dalamnya kurang lebih kayak gini. Di sini toiletnya sebelah kiri ya. Biasanya toilet sebelah kanan. Ini tuh sebelah kiri ya. Nah. Mana sih? Ini kalau dikatasin nyala ya. Jadi caranya tuh. Tarik tuas ke atas untuk menyalakan lampu. Jadi tuasnya apa sih lampunya itu bukan di cetrekan di mana ya, tapi di ini, di atas ini. Nah, kurang lebih ke ini. Sos ya, mantap banget. Ada lambang toiletnya juga. Mantap. Terus ada sabun juga ya. Wangi ruangan, toiletnya kurang lebih kayak gini. Ada semprotan juga, ada gayung dan ada ini hiasan bunga ya. Ada hiasan bunga. Mantap banget ya. Dan kandang macannya itu bukan di gantiin dulu ya. Dan kandang macan itu bukan di belakang tapi di depan sama di lorong ya. Nah, jadi bukan di sini lagi tapi di depan sana ya, kurang lebih di depan sana. Ini kandang macan juga bisa sih, cuman biasanya pakainya yang depan. Nah, ini pintu belakang ya, pintu belakang karena bukan yang tronton, jadi pintunya masih bisa di belakang ya. Kalau tronton harus pintunya di tengah gitu sih. Ini menggunakan jok Aldila ya, cuman yang versi gedenya juga ya. Nggak kebayang ini yang nomor. Berarti ini 1-2 ya. 1-2-nya gila, ini lega banget. Ada dispensernya juga. Ada air panas, air dingin. Terus di sini biasanya buat nyimpen si aquanya, airnya. Ini ada tisu juga. Terus di sini ada hand sanitizer. Jangan lupa pakai hand sanitizer. Wangi. Dan tapi di sini kurang lebih nggak ada smoking areanya ya. Ini Scania Kak 310 IB. Mantap. Oke, mungkin segitu aja. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Terima kasih sudah mengikuti dari pertama kali Scania ini datang dan sekarang udah mau berangkat sebentar lagi ya. See you next video di Trip Report Bandung Palembang bersama Scania Kak 310 Sari Harum Bandung Palembang. Kalau yang mau pesen langsung aja di sini. Saya contohin nomornya di sini buat kalian pesen tiketnya sebelum dilarang mudik, oke? Dan nanti pulangnya juga kita bakal naik ini lagi ya. Jadi ini putar kepala ya.
dari sini ke Palembang, nanti di Palembang putar kepala lagi naik ini langsung jos Palembang Bandung, Bandung Palembang. Situ ya. Mau seberapa banyak paketnya juga masih tetap banyak, cukup banget.